Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Banggai, Bapak Muhammad Soleh yang telah menerima kami untuk berorasi di dalam aksi damai yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Jadi semoga apa yang menjadi keinginan kami sebagai bentuk rasa solidaritas kami sebagai anak TNI Polri yang dalam hal ini orang tua kita ADRI atau TNI Polri telah dilecehkan atau dihina oleh Robert. Semoga apa yang menjadi keinginan kami dapat dilanjutkan oleh Pak Kapolres ke tingkat Kapolri untuk dapat segera mengusut tuntas permasalahan Robert agar kami anak-anak TNI Polri bisa tenang jiwa kami, tapi selama tidak dilakukan penyelesaian hukum dalam secara bentuk Robert, maka jiwa kami akan terganggu, jiwa kami tidak akan tenang. Karena itu kami sangat mengharapkan segera dihukum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ketua, dari teman-teman buat Pak Kapolres sebagai yang punya wilayah di Kabupaten Banggai, yang kami inginkan anak-anak prajurit TNI Polri agar tidak terjadinya lagi Robertus, tidak bermunculan lagi Robertus Robert yang baru. Apabila terjadi hal yang sama di wilayah hukum Bapak, kami minta Bapak cepat bertindak dengan tegas, tidak seperti yang terjadi saat ini, sehingga terhindar dari gerakan-gerakan seperti ini. Jujur, kami anak prajurit TNI Polri sangat menghargai orang mengungkapkan kebebasan berpendapatnya. Tetapi satu hal, mereka harus mengerti, jangan mereka melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku di negara kita, apalagi melakukan penghinaan terhadap institusi-institusi yang ada. Terima kasih. Usut tuntas. Hukum liar. Balik.